Hey kawan, nama gue Zio dan welcome to Silent Hill Origins. Ini game zaman dulu lagi, tapi ini game horror. Jadi kita langsung masuk aja, oke? Travis Grady. Oke, kayaknya karakter gue namanya Travis Grady ya. Oh no, Travis. Travis. Okay. Okay, lu nyaris ngelakuin kejadian yang ada di Resident Evil 2 Remake dong. Nabrak orang, walaupun yang di sono nabrak zombie sih. Tapi gua nggak tahu ini orang apa bukan. Yang harus ditabrak. Well, kenapa lo gak masuk mobil? Ah, anak kecil lagi. Biasa aja dong ngeliatin guanya, gak usah kayak gitu. Kayak kesel banget liat gua. Hey, come back. Oke, jadi gua harus ngejar itu anak kecil. Demi apa lo? Kenapa kita gak langsung naik aja ke truk? Cabut gitu. Yuk, cabut yuk. Cabut yuk. Cabut yuk, please. That girl, did I hit her? I need to catch up with her. Serius lu? Ini kan kita pulang. Fine. Gua bisa lari gak? Oh, oke, gua tapi bisa buat siap-siap menunjuk. Yoi. Yoi. Oke, kita cari itu cewek. Itu cewek, itu anak kecil. Habis dia bilang girl tadi, makanya gua bilang cewek. Yo, nama gua Zio. Hari ini gua main game horror. Yo, nama gua Zio. Gua jalan di sini sendiri yo. Gua nggak bisa nge-rap. Oh, ada yang nyanyi. Gua nggak tahu ini lagu bakalan kena masalah apa enggak. Sumpah aja. Kalau kena masalah, gua potong berarti, oke? Okay? Lagunya enak sih. Jujur aja gua, lagunya enak. Kayak gua bakalan cari deh lagunya. Buat gue dengerin lagi sendirian. Terus tiba-tiba tuh anak kecil dateng. Dia dateng terus ngeliatin gue gitu lagi mukanya. Kayak gitu. Ini lu lari, tadi gue coba mencet apa-apa gak lu gak lari? Oh fuck, it's smoke. My god. Siapa itu? Someone's in there. Okay, kita coba nyelamatin seseorang di dalam. Kenapa lu jalannya tenang banget sih di dalam api kayak gini? Gua nggak tahu, gua nggak bisa lari, sumpah dah. Dan dia jalannya tenang aja karena gua nggak bisa lari, no. Kayak seperti biasa ada api di sekitaran gua. Pintu yang nggak ada yang bisa gua buka. Oh, baru gua pengen ngomong pintu yang nggak ada yang bisa gua buka. Halo, ada orang? Mana tadi yang teriak-teriak? There's no time to look at books. Siapa yang mau ngeliat buku sih? Orang gua pengen liat kalau ada sesuatu, bukan gua nyuruh lu baca buku. Ini apinya kenapa ngebentuk jalan banget sih? Yes, mana yang butuh bantuan gua? Ini jalanannya yang buntu, ada api. Ini gua lu lari, tadi gua pencet kotak lu kagak mau lari. Yes, candles for some kind of ritual? Oh no. Coming with me. Ngapain lu bawa dia? Itu udah jadi mayat. Udah kebakar gitu. Ya gak sih? Yaudah lah. Kalau emang lu masih hidup, kita coba selamatin. Kalau lu masih hidup,
tapi kelihatan mah kagak. Oke. Oke. Oh no. Oke. Oke, cabut dari sini, cabut. Kotak gua kadang-kadang enggak ngerespon, lu lihat sendiri kan tadi jalannya gitu-gitu. Kita dikasih jalan, yoi. Cabut. Yoi. Walaupun gua ngerasa yang ngebantuin kita tuh bukan hal yang baik. Tapi kayak semacam kayak iblis atau apalah gitu kayaknya. Tapi gua enggak yakin kalau itu masih hidup, sumpah aja lu ngapain nyelamatin dia sih? Safe now. Ternyata dia juga ngampleh. Udah gitu juga gosong banget. Where is everyone? Ah, gua ditangkap polisi dah. Pasti dikira gue yang ngebakar. Set, gue ditinggalin di pinggir jalan. Siapa yang naruh gue di situ? Ditaruh di bangku gue. Oke. Okay. Oh, ini gue udah nyampe di Silent Hill nih. Karena namanya Silent Hill, jadi nggak ada berisik sama sekali. Jadi, shh. Oke. Okay, jadi kita bakal ke rumah sakit. Oke. Okay, jadi sebelah kiri ya. Oke. Okay. Oke. Okay, yuk. Oke, lari, tendangan berlari. Berjuanglah, Bang Travis. Pahlawan bocah. Soalnya kan dia nyelamatin bocah kan tadi. Oke, ini rumah sakit kenapa gelap? Lu ngeliatin apaan? Oh, peta. Oke. Oke. Lu ngapain ngambilin peta rumah sakit? Itu apaan segitiga tuh? Segitiga merah. Segitiga Bermuda. Terus lu ngeliatin apa lagi sih? Camilla Board, oke. Okay. Ini cuma pemberitahuan kalau lagi ada renovasi atau lagi ditambahin lantainya ini rumah sakitnya. Oh, segitiga merah buat gua nge-save. Segitiga merah buat gua nge-save. Kalau segitiga biru buat gua bikin makanan. Sih, lu ngeliatin apa lagi sih? Kayak gua setiap dia ngeliat apa-apa gua harus kesana dah. Dikunci lu ngapain ngeliatin situ sih? Ini rumah sakit sepi banget sih. Siapa nyetel lagu? Oke, di kamar ini ya ada yang nyetel gue ya? Oh nggak ding? Gue makin kesini makin gede lagunya. Apa ini gamenya gue harus ngikutin lagu ada di mana gue harus ngikutin kali ya? Ngikutin lagu itu. I'm sorry, perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend. Nggak ada orang di reception. Goodbye. Nggak ada orang di lobby. Dan lu kenapa ngomongnya kayak gitu sih? Lu pasti orang jahat kan? Karena ngomongnya ngomong-ngomong orang jahat kayak tenang gitu tapi kayak mencurigakan gitu lah. Dia ke lantai 2. Terus gue harus ke lantai 2. Coba naik. Gue ikutin si dokter kemana tuh dia. Oke, ini kenapa gelap? Dan teksturnya hilang lagi. Oh man. Ini dari emulator gue nih. Emulator gue bermasalah lagi. Oke, ntar lu. Oke, kayaknya udah. Ya, oke. Okay. Lanjutin lagi. Tapi gua enggak kelihatan sama sekali, enggak terang apa-apa. Gua pakai lampu ini enggak ada gunanya. Nils? You okay? Oh, no. Oke. Okay. Ambil palunya. Pakai palu. Sini lo. Terus. Dia belum mati. Lu kenapa gak mau mukul bawah sih? Ntar gua ngebunuh lu gimana? Mati dong lu. Oke, kayaknya gua gak bisa ngebunuh dia. Oke, kita coba cari jalan. Lari. Travis. Oke, lu mau lagi. Nih. What? Ini gua harus ngapain? Sono.
Ngapain sih lu? Udah kek. Oke, gua ke situ. Oke, kayak itu suster nggak bisa pakai pintu. Jadi gua kayak aman sini. Gue sekarang jadi nggak tahu gue harus kemana. Kalau gue keluar lagi, gue ketemu sama suster yang tadi. Dan gue nggak mau ketemu sama suster yang tadi. Kan pantulannya beda kan, yang di sana lebih serem daripada dia gue. Pantulan kacanya. Oke, keren. Oke, gue kayaknya harus keluar lagi. Serius lo. Karena gue udah gak nemu apa-apa lagi, oke, di sini. Oke, ayo Travis. What? Lo ngapain chill di situ, chill? You're the girl from the fire. How did you? Oh. I'm seeing things. Kerja yang bagus, Travis. Right. Kerja yang bagus. Sekarang lo di bagian yang serem ya. Nice. Dan lo dapat paru-paru walaupun plastik. Nice. Berapaan tuh? Berapaan sih? Firasat gue gak enak. Gue bilang juga apa, firasat gue gak enak. Lari, Travis. Gue gak tahu ini kemana. Gue gak kelihatan. Sini lo. Lo kira gue takut sama lo? Oke, mampus. Gue tonjok. Palu gue udah hancur. Sini. Oke, ada gunanya juga. Dulu gue waktu masih kecil suka dipukulin sama orang-orang, jadi gue ngerti cara mukul gimana. Gue asal masuk aja, sumpah aja. Karena gue gak bisa ngeliat apa-apa, kameranya juga gak ngasih liat gue ngeliat kemana ini arahnya. Oke, ada lu lagi. Sini lu. Mampus lu. Gue dulu jagoan tinju. Oke, jagoan tinju antara saudara gue sama gue. Gue juaranya soalnya saudara gue lebih kecil dulu daripada gue. Dikunci, itu gue gak bisa ngitung. Oh, oke. Berarti ke arah sana. Sini. The death mask under this plague which reads, even the blind have need of eyes if they wish to guess at the future. Demi apa? Terus gue harus kemana? Terus kemana sih? Gue harus ngecek kamar gitu satu-satu. Oke, gue bisa masuk sini. Ini gue kemana ini? Ini apaan? This heart of mine troubles me. With its trembling, to steal it, I have put it on ice and locked it away. Remember, the three beauties who cause it to pump, so are the key. H before beauty. Maksud lo? Gak ngerti gue. Mungkin lama-lama banyak yang kesel kali ya. Kalau gue siap main, gue bilang maksud lo gak ngerti gue. Maksud lo gak ngerti gue. Pasti banyak juga yang kesel ya denger gue ngomong kayak gitu ya. Oke, gue masuk ke satu lagi. Ini kamar apa ini? Ini kamera kenapa kayak gini? Itu gue dapet apaan? Gue gak baca. Parts of this note are obscure. Worry not, blah 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 blah. I have used the blah 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 to contain her power. No one will come to her aid. Blah 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 blah. One of the five. Blah blah. Hide them. Protect them. Blah blah blah. Gak tau gue siapa itu. Dan gue gak tau apa yang dimaksud. Karena emang ditutupin semua, oke? Okay? Apa lu? Gue gak mau lu. Gue gak suka sama lu. Sono jauh-jauh. Oke. Kunci juga, terus gue harus kemana? Oke.
Gue masih, ini gue stuck, gue benar-benar stuck, gue nggak tahu gue harus kemana. Karena gue tadi kan ke, udah nyoba sebuah semua jalan, udah coba semua jalan, jalan yang bisa gue masukin atau enggak. Dan kalau lihat, gue nggak bohong, lihat di peta tuh, jalan yang bisa gue lewatin udah gue coba semua. Tapi gue nggak tahu gue harus kemana lagi sekarang. Atau gue harus balik lagi ke sini ya? Ini sih. Tapi kalau misalkan gue harus balik lagi ke situ, ngapain gue ada di sini? Oke, sengaja gue balik lagi. Dan gue nggak tahu gunanya gue di sana tadi ngapain. Oke, kita coba turun ke lobby. Dan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Gue nggak tahu gue harus kemana lagi. Jadi gue save dulu. Ya udah gue save. Oke, jadi paling segini dulu buat Silent Hill Origins. Mungkin kalau misalkan kalian suka, gue bakal coba mainin lagi. Tapi kalau kalian nggak suka, gue nggak akan mainin lagi. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye. Kayaknya kalaupun misalkan ini lanjut lagi, gue harus ngeliat walkthrough deh.